nanti untuk penilaian, ya, penilaian itu kan ada dua. Jadi ada formatif dan ada sumatif, ya. Ya. Nah, di mana di dalam formatif itu kita penilaiannya tidak di hanya berupa teknik penilaiannya seperti ini observasi dan sebagainya. Nah, penilaian nanti kita melakukan penilaian formatif berarti dengan melemparkan suatu bentuk pertanyaan ke anak-anak. Sebagai misalkan tulisan Jawa, tulisan ini anak bisa menjawabnya, ya bisa menjawabnya itu formatif itu bisa langsung masuk ke dalam penilaian. Iya, ya. Tuh, dan penilaian kita kalau ini kelas 11. Kelas 11 berarti kan kurikulum yang dipakai dalam kurikulum 13. Iya. Ya, di mana penilaian itu ada penilaian sikap dan ada apa namanya pengetahuan dan sama keterampilan. Iya. Nah, di mana di dalam keterampilan itu nanti itu tadi formatif sehingga bisa menuliskan ini anak membaca bagaimana. Iya. Ya. Oh iya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan observasi, ini hasil data ya. Sekarang kita saya ingin masuk ke apa namanya ke kelas pendidikan untuk melakukan observasi. Iya, nanti saya menggunakan kelas 11 IPA 2 Ibu, untuk materinya saya tradisi Jawa. Oke, iya. Siap, monggo. Bote. Kira-kira kalau
Terus Duma Sanange? Lalu kula dados teman. Heeh, nek basa Jawa ya Pak ya tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisya Fanya Damayanti nomor 19 dari kelas 1142, teman dari kelompok 4. Setelah saya mendapatkan materi yang diajarkan oleh Bu Ika mengenai tradisi Jawa dan dengan membuat PPT dengan tema Tedak Sinten, saya menjadi lebih tahu dan lebih paham mengenai tata cara dan makna dari tradisi Jawa khususnya Tedak Sinten. Terlebih lagi dengan membuat PPT dari Canva, saya menjadi lebih kreatif dalam membuat PPT dan PPT saya terlihat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya sudah bisa seperti apa yang kami lakukan.